syariat ini lengkap, sempurna dan mudah. Rasulullah SAW, banyak ayat Al-Quran dijelaskan bahawa Allah memudahkan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan keberatan. Allah ingin memudahkan kamu. Nabi SAW mengatakan, Inna dina, inna dina yusrun. Dalam hadis saya, riwayat al Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak sulit. Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau SAW bersabda, Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan jangan mempersukar manusia. Bashiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira. Dan jangan membuat orang lari dari agama Allah ini. Mengapa sebagian menjalani begitu berat katanya? Karena pertama, apakah tegak keikhlasan atau tidak? Kalau tidak tegak keikhlasan, maka pasti berat menjalaninya. Akan tetapi orang yang ikhlas akan mudah menjalaninya mengerjakannya itu pertama yang kedua apakah yang ia kerjakan sunnah atau bidah bidah pasti menyusahkan menyulitkan memberatkan dan tidak memberikan kenikmatan di hati kecuali semu ada orang khusuk itu di, dipermainkan oleh syaitan karena syaitan di antara godaannya adalah menghiasi amal yang buruk menjadi baik dan amal yang baik menjadi buruk dan selalu menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala memperingati manusia dari syaitan yang senantiasa menyesatkan manusia. Allah mengingatkan anak Adam, manusia. Jangan sampai disesatkan oleh syaitan. Oleh karena itu apabila kita menjalani agama ini dengan ikhlas dan mengikuti sunnah maka ia akan terasa mudah. Dan ibadah itu nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sekuat kemampuannya.